Halo semua, selamat datang di Azza Kitchen. Seperti biasa, di video kali ini aku mau bagiin lagi salah satu resep untuk ide jualan, resep cipak koce ya. Dengan rasa pedas daun jeruk, rasanya enak banget. Apalagi kuahnya ini lekoh banget, nyemek-nyemek gitu. Dimakan pas lagi angkat-angkat gini tuh enak, pedasnya bangetan. Teman-teman bisa jual mulai dari harga Rp5.000 aja. Dijamin deh, pasti bakalan laris banget. Selain itu, modalnya juga ini kecil ya teman-teman. Gak nyampe Rp10.000, udah bisa jualan aja. Karena bahan dasarnya itu adalah aci, langsung aja ke resepnya. Pertama 200 gram tepung aci, terus tambah juga sebanyak 2 sendok makan tepung terigu. Ini aku pakai yang curah aja ya teman-teman. Terus tambah juga penyedap, garam, aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan sebanyak 180 sampai 200 ml air yang mendidih. Terus ini diaduk-aduk aja menggunakan tangan seperti ini. Uleni hingga tercampur dengan merata dan adonannya tuh kalis kayak gini ya. Nah kalau udah kalis kayak gini, ini kita akan sisihkan dulu. Terus aku mau kasih tahu isiannya. Untuk isiannya bebas ya teman-teman, bisa pakai sosis, irisan suiran ayam. Di sini aku pakai keju yang murah aja. Untuk pakai kejunya ini yang kecil-kecil, ambil secukupnya adonan atau sejumput adonan, beri isian, kemudian kita bulatkan lalu pipihkan. Hasilnya jadi seperti ini ya. Kalau udah kita masukkan ke dalam minyak yang masih dingin. Ini minyak baru dituang, terus kita langsung masukin aja si cipaknya supaya nggak meletus. Jadi di kolom komentar aku yang sebelumnya tuh masih banyak banget yang goreng cilok atau cimol tuh meletus. Itu tuh sebenarnya gara-gara teman-teman masukin si adonan acinya ini pas minyak udah panas. Nah itu salah ya teman-teman, harusnya dimasukin ke minyak yang dingin. Terus digoreng aja cipaknya ini sampai mengapung. Untuk masaknya di sini aku pakai Idealife IL22B Granite Cookware Set. Nah ini satu-satu udah dapet casserole, fry pan, wok, tutup kaca, dan silikon utensil. Sudah greblonci 3 menggunakan Jerman teknologi anti lengket. Pancinya kuat karena memiliki 6 lapisan dan bisa digunakan di segala jenis kompor. Udah mateng, langsung kita akan sisihkan. Terus bikin bumbunya, ada 6 siung bawang putih, 4 lembar daun jeruk. Ini dimasak atau digoreng sampai setengah kering seperti ini. Kalau udah masukkan 2 saset bubuk cabai. Ini untuk bubuk cabai kasarnya aku pakai bon cabai. Terus tambah juga bubuk cabai halus, bubuk balado. Aduk hingga tercampur rata, nggak perlu tambah garam ataupun penyedap karena ini rasanya udah asin dari bubuk baladonya ya. Nah kalau udah tercampur seperti ini, masukkan cipak yang tadi udah kita goreng sama-sama. Untuk gorengnya jangan terlalu kering ya teman-teman, cukup kalau dia udah ngapung, angkat kemudian tiriskan aja. Nah udah tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata. Proses ini pakai api yang kecil aja supaya nanti tuh cabai-cabainya tuh nggak gosong ya. Nah kalau tercampur rata, kita matikan api kompor dan siap untuk dinikmati. Seriusan ini enak banget pas dimakan anget-anget gini. Kalau misalnya dia udah dingin, nah adonannya tuh bakalan keras. Jadi saranku untuk adonannya ini kita akan goreng dadakan ya. Kalau mau dijual digoreng dadakan, terus dimakan pas lagi hangat-hangat ini enak, empuk, nggak sama sekali nggak alot karena ini kenyal ya teman-teman. Nah untuk spesifikasi lengkap yang peralatan yang aku gunakan dan belinya di mana, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi karena udah aku tulis semua di situ. Ada link pembelian dan juga spesifikasi produk lengkap. Sampai di sini untuk resepku kali ini. Buat teman-teman, makasih udah nonton videonya sampai selesai. Sampai bertemu di videoku yang berikutnya ya. Bye bye. Idealife 革新的な解決